langsung ah tendangan yang mengenai Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Rizky Insani Official. Ambil alih, sundul oleh Wiska pada putaran bulat di tengah. Pertandingan kagar kembali. Dia dengan berlari menguasai dan di sisi kiri rumpang abun tinggi pun langsung dihalau oleh Anil. Pemain belakang Wiska terjatuh rebut kembali. Bermainnya yang cepat dalam keadaan melalui. Fina. Memang kiper cantik dari Cempaka Putih ini gerak tengah sekali, dia langsung saja mendekat si Green Putar aman gawang yang dijaga oleh Cempaka Putih. Dan untuk ini membeli oleh-oleh nanti datang saja ke rumah Andika Kudro anak gunung, tempatnya di Tebon, nanti ke sana ya, enak murah dan tentunya halal toyiban. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan, pemain dari Pusaka Sukorjo. Kata-kata para pemain sana sama duit agak. Pas gue kopi kayak dan juga pas gue juga satu miliar. Kita kembali ke lapangan yakin kamu pintar Vina dan juga mendapatkan tepuk tangan dan juga oblak-oblak yang meriah sekali. Hebat kamu Vina, tapi mohon perhatian untuk penonton yang berada di belakang gawang sebelah utara. Dimohon untuk bergeser ke timur atau ke barat. Terima kasih. Ayo. Geser.
Ketika Anil ke arah pemain tengah kembali, Wiska langsung menguasai dan melebar saja ke arah gelandang. Serangnya langsung kembali melebar menuju ke nomor punggung 6, yaitu Furi-Furi dengan tenang sekali. Ajak Anil. Jangan mudah sekali silang. Juga nanti ono pemain terbaik diserangi Konpuja. Dan juga nanti ya pemain terbaik juga diserang Konpuja. Mergo juga mendapatkan ya. Kita kembali ke lapangan pertandingan nomor punggung 20 silang dengan mudah langsung mendekat si Blue Bundar bahkan Puja menerkap bujunya. Kita kembali ke lapangan pertandingan pemain dari Cempaka Putih mulai menguasai bola. Pemain belakang Amin dari Pusaka keras sekali sudut kembali namun saya terlalu tajam sekali umpan dari pemain gagal. Tendangan Wiska membentur back bertahan dan bola pun kembali ditangkap dengan senyum-senyum simpul. Inilah Vina, Vina, I miss you, I love you Vina. Kamu pintar sekali bisa menjaga gawangnya dan bisa menjaga keprofesionalannya. Dan walaupun dihadap oleh Antika, umpan Antika menuju ke arah Wiska dengan tenang sekali dihadap oleh Furi meluncur ke sana. Si Tito dan Bumpat umpan terobosan 15 Marcelino. Dan dituju masih Wiska. Terjatuh dua pemain dari dua kesempatan kembali berjuang untuk mengumpat bola. Dua pemain dari kedua kesempatan Wiska sulit sekali tendang kembali membentur kaki dan perjuangan yang begitu berat sekali untuk menjadi yang terbaik menjadi suatu juara yang Dewi dibantu oleh Furi masih Pusaka Sukoco kembali dibantu oleh Jika jatuh sembilan Jika pun tak kontrol dia dibayang dari pemain belakang daripada Cempaka Putri kejar kembali umur 10 pemain daripada Pusaka kembali menggedrak Wiska kapten Aru Penung Anang langsung tendangannya mengenai kaki pemain belakang aduh terjatuh kamu no habis berapa alhamdulillah kita kembali ke dalam pertandingan pemain Pusaka kembali menggempur daerah pertahanan lawannya Cempaka Putih dibantu oleh pemain belakang Anil Alif Valenor punggung 4 Tito si ujung tombak yang begitu bermain kencang dan hanya satu kata spektakuler betul Roman betul sekali kita kembali ke dalam pertandingan masih Marcelino umpan dari mana gagal dan langsung dihalau saja oleh pemain dari Cempaka kembali sebuah serangan balik dan ada Pusaka kembali menyerang nomor punggung 6 yaitu Furi-Furi cika sudah dilakukan. Ya waktu di final. Dan skor masih imbang 0-0.